Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazi nastafa. Amma ba'd. Ashabul fadilah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembicaraan kita, masih lagi membicarakan tentang Rubu'ul Mujayyab. Dan kali ini kita gunakan Rubu'ul Mujayyab untuk membuat hitungan Sumutul Qiblah. Sumutul Qiblah ataupun disebut Sumutul Qiblah, Sumutul Qiblah. Dalam istilah bahasa Arab juga disebut As-Sumut. Alif Lam Sin Mim Ta Ta'nis. As-Sumut itu As-Sumut. Oleh kerana tokoh-tokoh ilmuwan Islam ini tersohor lagi masyhur, 1200 tahun yang lalu, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni menjelaskan istilah As-Sumut, bukaan sudut. Sudut dibuka daripada titik kosong darjah. Itu namanya As-Sumut. Bukaan sudut bermula daripada kosong darjah. Maka bukaan sudut bermula daripada kosong darjah, maka dinamakan As-Sumut. Baik, David Beckham, sekali lagi sebut nama dia, dia tak belajar tajwid. Nak sebut As-Sumut tak ganti. Jadi Al-El-El, Al-El, itulah tak belajar tajwid. Jadi As-Sumut akhirnya disebut Azimut. A-Z-I-M-U-T-H, English language. Daripada As-Sumut disebut dalam bahasa Inggeris Azimut. Maknanya begitu hebatnya bahasa Arab satu ketika dulu menjadi kegunaan tokoh-tokoh saintis dunia. As-Sumut, Azimut. Jadi kita nak gunakan Rubu' Mujayyab ni mengira nilai As-Sumut, iaitu bukaan sudut daripada kosong darjah. Maka di situ kita mendapat jihah, pihak, jihatul qiblah, pihak untuk menghadap ke Al-Masjidil Haram. Yang kita yakini, yang kita pegangi ayat 144 surah Al-Baqarah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ila akhirin ayat sadaqallahul azim. Maka kita nak dapat syatral Masjidil Haram. Itu syatral, itu ialah jihad, nak mendapat ya sudut menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Maka terlebih dahulu perlu memahami berhubung tentang Kurratul Ard, kurrah, bola, al-ard, bumi. Kurratul Ard, bola, bumi. Siapa yang mandai-mandai beritahu bumi ni macam bola? Maka kalau kita merujuk apa yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari
dah wafat 200 tahun yang lalu dalam kitabnya menjelaskan, menyatakan baginda Idris alaihissalam yang menjenyatakan. Cuba kita bertanya, orang sekarang semua nak dapat sanad, betul ke sanad itu daripada Nabi Allah Idris alaihissalam menyatakan bahawa bumi ini adalah kurah berbola? Baik, maka dalam ilmu mantik ianya disebut dengan istilah amrun i'tibariyun ataupun umurun i'tibariyun, perkara yang kita i'tibarkan sahaja. Dengan kata lain, kita membuat satu tanggapan amrun i'tibari, kita menganggap bahawa bumi ini berbolak dah. Apabila sebut amrun i'tibari, ianya bukan satu keyakinan, tetapi ianya adalah satu tanggapan. Kita membuat tanggapan bahawa bumi ini berbolak. Kerana sekarang ni dah bergaduh soal bumi ni lah, tak nak bicara lah. Yang cerdik pandai pun, yang ada IR engineer pun datang ke rumah saya memaksa, ustaz, ustaz dengar cakap kita orang, dengar, tapi berapa kau nak bayar aku? Ustaz pun minta duit, ustaz akhir zaman. Tenang aja. Maka ustaz kena terima bahawa bumi ini flat. Boleh, bayarlah. Eh, ustaz ni menyebelahi siapa? Ini bukan menyebelahi mana-mana. Yang kita boleh menyatakan berbola bumi ni amrun i'tibari je. Kita menganggap tanggapan yang di situ nanti memudahkan kita untuk membuat penilaian, menilai waktunya dan menilai tempatnya. Itu je. Jadi kalau di kalangan ustaz-ustaz tak anda terima Quratul Ar, tak ada hal punya. Tak merugikan aku pun. Aku pun tak marah. Ini amrun i'tibari. Habis yang ngada-ngada nak kata berbola, kalau kita menganggap bumi ni bola, mudah untuk kita membuat hitungan. Hitungan dua nilai, masa dan tempat. Tapi kalau kita menganggap bumi ni tiga segi, empat segi, susah nanti nak buat hitungan dia. Susah nak claim penerbangan daripada ya, Malaysia ke Cairo tu, tuan. Nanti kena transit pula dekat Abu Dhabi. Contoh, nak nyatakan. Jadi, itu rahsia. Orang dulu buat ni ada, ada, ada maksud ni. Baik, bola bumi, maka kena faham apa makna bumi. Daripada perkataan bahasa Arab alif, ra, dad, arida, ardun, yang membawa erti makanut ta'am, tempat cari makan. Itulah makna ardun. Cuma Dewan Bahasa Pustaka terjemahkan ardun ni makna bumi. Kita pun tak faham bumi tu kena bom ke. Tapi istilah ardun tu aridah, ardun tu maknanya tempat mencari makan. Ayat 10 Surah Al-A'raf, walaqad makannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun sadaqallahu al-'azim. Walaqad makannakum fil ard,
Allah Subhanahu Wa Taala perakukan, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sediakan penempatan untuk penghidupan manusia yang dinamakan al-ard. Dan Allah Ta'ala berjanji penempatan yang namanya al-ard ini Allah Ta'ala sediakan ma'ayish, pelbagai jalan ikhtiar hidup. Maka datang di Mesir, kita pun pertama kali dengar istilah ish. Roti ish. Roti untuk terus hidup. Sebab itu disubsidi roti itu. Dulu waktu aku belajar kat Mekah dulu, dululah zaman tu pun susah lagi. Jadi roti ish murah aja. Kalau kita tak habis makan, kita panjat sutuk, jemur kat atas. Nak makan tepuk-tepuk, makan tak mati pun sampai sekarang. Roti ish, itu makna ish. Roti untuk terus hidup, roti kehidupan. Roti pun kau nak cerita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji di bumi Allah ni, di mana ada penempatan, di situ ada habuan. Pegang tu. Di mana ada penempatan, di situ ada habuan. Kerana Allah janjikan di setiap penempatan di muka bumi, Allah sediakan ma'ayish, jalan-jalan ikhtiar hidup. Baik. Setelah kita bersetuju menganggap bahawa bumi ini bola, kan? Kau janganlah nak berbahas-bahas dengan aku, aku tak pandai apa tu. Dan kita pegang lagi apa yang Allah sebut pada ayat 25 surah Al-Mursalat. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Tidakkah kami jadikan bumi ini tempat berhimpunnya manusia? Sama ada yang hidup pun berhimpun, yang mati pun berhimpun. Duduk kat Mesir baru tahu. Dah mati pun dihimpunkan keluarga Abdul Wahab dekat sini, keluarga Abdul Wahib dekat situ. Dah macam rumah pula. Maknanya banyak yang ustaz-ustazah belajar lah, sampai di bumi yang paling tua di bumi Allah. Ini bumi yang tua ni, istilah ni. Jadi kita mengetahui tentang al-hal, hal ehwal hidup, al-ma'al, dapatan perolehan hidup. Dianugerahkan sungai yang tak tahu mana punca ni. Yang jelas hadis Nabi menyebut dari syurga. Selesai. Kau jangan pening-pening. Kerana sungai ni, ni tak ada anak sungai ni. Airnya disebut dengan fil yami. Air yang banyak aja. Bila dia nak surut pun tak tahulah. Sungai-sungai di Malaysia sekarang ni semuanya dalam permasalahan. Malaysia bakal, maknanya kekurangan air. Tengok je lah, yeah. Dapat juga minum air sungai ni lah katanya ni, eh. Baik. Setelah kita menganggap bahawa bumi ini adalah kurrah, maka mudahlah bumi ini untuk diberikan kepada kita. Dalam ilmu mantik disebut yang pertama sirah, yang kedua fikrah. Likulli syai'in sirahatun wa fikratun. Segala sesuatu itu ada sirah dan fikrah.
dan segala sesuatu itu ada fikrah. Sirah bentuk rupa, fikrah konsep. Jadi bumi Allah ni, setelah kita menganggap dia tu bulat, maka di situ kita dah faham tentang sirahnya, iaitu tasyakul dan tasawur bentuknya dan rupanya. Kalau sebut aja bola, kita dah tahu bentuknya macam mana dan rupanya macam mana. Bentuk dengan rupa lain. Bentuk akan memberi nilai size. Rupa akan memberi kepada kita nilai, maknanya cantik ke tak cantik ke, tu pulang lah. Baik, bumi kita dah faham dia punya sirah dia, kerana dia ada bentuk dan dia pun ada rupa, maka disebut wajhul ar, wajah bumi, muka bumi. Benda tu pun nak cerita. Kemudian fikrah, konsep. Jadi setelah adanya sirah, maka adanya fikrah. Konsepnya, bentuk dan rupanya berbola ni, maka bentuk ini telah disukat dengan dua nilai. Disukat dengan nilai ardul balad, garis lintang, dan tulul balad, garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Kalau bumi ni tak bulat, bentuk dan rupanya tu bukan berbola, maka tak wujudlah fikrahnya, tak wujudlah di situ tulul balad dan ardul balad, tak wujudlah di situ garis melintang dan garis membujur. Baik, ardul balad, arada, ardul balad, garis lintang. Orang Melayu ni tak nak cakap banyak, nanti bergaduh. Macam orang Arab, dia banyak cakap, sebab itu dia suka gaduh. Semalam ialah pelajar-pelajar bawa saya, ustaz-ustaz bawa saya berjalan naik van yang dah berapa usia ni tu kan. Jadi pemandu rakib tu, dia bercakap tak habis-habis kat himpun tu. Maka aku pun cakap, inilah dia orang Arab, cakap, takalam. Dia suka cakap. Maka kalau banyak cakap, man kathurat kalamu, kathurat satu. Sebab itu orang Arab ni sikit-sikit nak gaduh. Tak gaduh pun, nak gaduh pun dia. Cerita lah. Cakap banyak lah. Jadi untung. Jadi kalau nak jual handphone, memang bagus jual ke Arab. Katanya ada orang dia suka bercakap. Sebab itu kelebihan Arab ni di banyak kitab. Kerana kalau dia tak bercakap, dia menulis. Tuan-tuan, cuma hari ini kitab dah tak berapa laku. Semua dah pakai maya-maya ni kan. Baik, ardul balad, garis lintang, yang orang Melayu sebut melintang patah. Tulul balad, garis bujur, orang Melayu pun kata membujur lalu. Apa makna melintang patah, membujur lalu? Rezeki. Melintang patah itu adalah ibarat untuk fajar sadiq. Kita boleh lihat fajar sadiq itu al-khaytul abyad, iaitu garis putih cahaya. Tapi di tengahnya dia patah. Disitulah matahari akan terbit. Melintang patah. Membujur lalu, membujur lalu, dia bukan membujur terus, tidak, membujur lalu. Itulah dia fajar kazib. Cahayanya membujur dan dia lalu dan dia hilang. Maka nanti Fazirul kena cari masa ajak ustaz-ustaz kita ni tengok
tiga fajar tu bermula dengan fajar kasih, diikuti dengan fajar qabih. Semua tu isim fa'il. Kazibun, qabihun dan sadiqun. Tiga fajar. Pun begitu dalam fiqah tak disebut fajar qabihun, kerana fajar itu kadang-kadang dia berfungsi dan kadang-kadang dia tak berfungsi. Semuanya tuan-tuan boleh lihat di negara Mesir. Di Malaysia memang kadang-kadang kita tak dapat nak lihat fajar kerana faktor cuaca. Di Mesir, kalau panjang malam, wah, kalau panjang malam maknanya beruntung. Kita akan dapat maknanya tiga yang membezakan. Bermula dengan fajar kazib, hilang, dia pun dah lupa ke mana pergi. Lepas tu fajar qabih, hilang. Lepas tu fajar sadiq. Kalau siang pula panjang, malam pendek dekat Mesir ni, boleh tengok tiga serentak tu bersambung. Fajar kazib bersambung dengan fajar qabih, bersambung dengan fajar sadiq. Jadi sebelum korang balik ke Malaysia, kena tengok fajar dulu. Dekat Malaysia susah nak nampak fajar. Tapi kenapa Mesir mudah nampak fajar? Nanti mana nanti panjang cerita. Nanti kau buka syarikat Al-Fajar pula. Sebut aja fajar. Fajar itu adalah nilai rezeki. Maka orang Melayu pun menyatakan melintang patah, membujur lalu. Itu adalah nilai rezeki. Baik, tinggalkan yang itu. Tinggal lagi yang nak dinyatakan, membujur lalu. Itu adalah fajar kazi. Melintang patah, fajar sali. Daripada membujur, dia nak pergi melintang 90 darjah. Maka cahaya itu hodoh menjadi qabih. Itu namanya fajar qabih. Kerana cahaya itu nak berubah daripada membujur kepada melintang. Dia nak berubah 90 darjah tu punya susah tu. Nak berubah 90 darjah tu, membujur nak pergi melintang bukan senang. Jadi di antara membujur nak ke melintang tu, dia bentuk lagi cahaya qabih namanya, hodoh. Baik, ardul balad. Ini ardul balad. Maka rujukan utama untuk garis lintang ini disebut khatul istiwa. Khat maknanya garis, al istiwa maknanya tengah. Khatul istiwa maknanya garis tengah. Kalau ustaz-ustazah dulu ambil SPM geografi, maka disebut garisan khatulistiwa. Katun pula. Maknanya bahasa Arab yang telah dimelayukan, khatulistiwa. Sebenarnya khatulistiwa, garis tengah pembahagi utara dan selatan. Allah Ta'ala takdirkan dua negara Islam. Pertamanya negara Somalia. Kena cari apa asal nama Somalia tu. Di Somalia tu, di situlah adanya garisan khatulistiwa. Begitu juga di Asia Tenggara, Bandaraya Pontianak. Di benua Borneo. Jadi Bandaraya Pontianak adalah bandaraya garisan khatulistiwa. Rujukan untuk garis lintang. Baik, maka
semua penempatan di bumi Allah ini sudah ada nilai garis hitam, iaitu garis yang merujuk kepada bulatan paling besar di bumi Allah ini, iaitu khatulistiwa. Sama ada berada di utara khatulistiwa maupun di selatan khatulistiwa. Mesir berada di utara khatulistiwa, 30 darjah ke utara khatulistiwa. Itulah dia Al-Qahirah. Baik, Ardul Balad, garis lintang. Garis lintang ini sebenarnya garis penempatan. Garis penempatan untuk menempatkan makhluk Allah di alam haiwan, di alam tumbuhan, di alam daratan, di alam lautan. Dah belajar alam pula dah. Selama ni kita belajar nahu, isim alam. Masiwallah, selain Allah tu namanya alam. Jadi kalau kita belajar Ardul Balad ni, kita akan memahami soal alam. Cuma dia tak bahas alam barzakh aja. Dia akan bahas kepada kita alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Jadi Ardul Balad yang berbeza, hasilnya alam-alam yang berbeza, al-hal yang berbeza, al-ma'alnya pun berbeza. Contohnya Malaysia. Malaysia ni Johor paling selatan, nilai dia satu darjah setengah aja daripada khatulistiwa. Paling utara Mersing, Perlis, 6 darjah. Jadi Malaysia terletak daripada 1.5 hingga 6.5 darjah. Oleh itu masih lagi dalam istilahnya kurang daripada 10 darjah. Kerana melepasi 10 darjah, maka kita akan mendapat di situ al-ma'al yang berbeza. Maka al-ma'al, dapatan perolehan di Malaysia berbeza dengan dapatan perolehan di Mesir. Kerana di Malaysia garis lintangnya 1.5 hingga 6.5. Di Mesir garis lintang dia daripada maknanya 20 hingga 30. Aswan paling bawah 20, paling atas Al-Qahirah, tempat korang ni lah, 30. Jadi 10 darjah tu, maka sah antara Aswan dengan Al-Qahirah berbeza dapatan dia. Tak percaya, belanjalah aku pergi ke sana. Kita akan dapati aqalim, iklim dia berbeza antara Aswan dengan Al-Qahirah. Kenapa jarak dia tu? Aswan baru 20, Qahirah dah 30 darjah ke utara khatulistiwa. Baik, maka dengan kita mengetahui Ardul Balad, kita mengetahui nilai tempatan, sama ada al-ma'alnya di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Dia akan berbeza. Jadi apabila sebut tentang alam ni, maka penempatan itu akan memberi kita kata al-ma'al, nilai-nilai yang berbeza. Maka ada tiga yang akan berbeza, tiga unsur yang berbeza. Unsur yang pertama al-munah, cuaca. Unsur yang kedua al-mausim,
musim. Dan unsur yang ketiga, aqalib, iklim. Dah belajar ilmu alam, geografi pula. Tentu belajar rupuk. Dibikin belajar ni kenapa? Itulah siapa suruh belajar. Ardul balad, di sebalik kita mengetahui garis bintang ni, kita akan mengetahui tentang al-munah. Alif, lam, mim, nun, kha. Al-munah. David Beckham, dia tak belajar tajwid. Nak sebut al-munah tertib, al jadi al, 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 munah, munah. Dia pun sebut menek. Jadi al-munah jadi al-menek. Datanglah istilah nautical al-menek. Itu semua dalam bahasa Arab asalnya. Al-munah tu cuaca. Cuaca harian. Cuaca ni harian. Perubahan panas, sejuk, kering, lembab, harian. Tu cuaca. Mausim. Orang Arab kata mausim. Mak Saleh, ya Allah, dia Beckham tak boleh tajwid. Nak sebut mausim tadi, monsoon. Lagi pernah bahasa Arab, mausim, monsoon. Ya Allah, kenapa begitu sangat Mak Saleh? Inilah ada baik-baik namanya Solah kan. Jadi lain namanya pula kan. Nama Solah, pemain bola sepak Liverpool. Jadi salah pula ini. Lain pula masalah ini. Nama baik-baik Solah. Inilah Solahuddin jadi Saladin. Tuan jam lah. Itu salah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ardul Balad. Jadi mausim ini bulanan, iaitu perubahan panas, sejuk, kering, lembab, bulanan. Itu musim. Cuaca harian, perubahan panas, kering, lembab, ada ketikanya panas, kering, ada ketikanya panas, lembab. Itu perubahan harian, cuaca. Perubahan bulanan, musim. Perubahan tahunan, itu namanya aqalib. Hanya orang putih pun tulis iklim yang kita belajar. Jadi kena memahami nilai ardul balad. Baik. Tulul balad. Tulul balad. Garis hujung. Alat tul. Maknanya kalau kita ni terus saja kudam, kudam, ke depan, ke depan, ke depan, kudam, alat tul, terus saja. Kata daripada khatulistiwa, terus saja kita akan sampai ke satu titik namanya kutubushimali, kutub utara. Kalau kita ke selatan, alat tul, alat tul, kudam, terus, 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 sampailah kutubul janubi, kutub selatan. Kutub ni titik pertemuan. Dah dibuktikan. Dapat datuk pula, ya Allah. Kerjanya letak kapsul Quran je. Dapat dah datuk. Diterik balik pula. Tak baik nanti kata. Baik. Ardul balad, garis tempat, memberi kepada kita tiga nilai. Cuaca, musim, iklim. Berbeza dengan turun balad, garis bujur. Garis bujur adalah garisan waktu. Garisan waktu. Garisan waktu inilah yang menjadi rebutan zaman berzaman. Selepas Perang Dunia Pertama tamat 1925, maka 1926
titik rujukan garisan waktu telah diletakkan di tempat kelahiran pemain bola sepak David Beckham, London, yang disebut dengan penempatan itu Greenwich. Ejaannya Greenwich, sebutannya Greenwich. Itulah orang putih, dia tak ikut makhrajul huruf. Macam kita, kita jaga huruf tu. Orang putih, yalah, ejaan dia O-N-E, One. Sebutan dia One. Kebohong tu, ikutlah makhrajul huruf. Yalah, marah orang putih dengan aku ni nampak. Ejaan dia O-N-E, One. Sebutan dia One. Baik, kita pergi Indonesia. Saya pergi Indonesia, pergi ke Surabaya. Daripada Surabaya nak pergi ke Jogja, nak naik kereta api. Maka sebelum kita pergi berjalan, dia beritahu penumpang-penumpang yang berada di stadion. Saya tanya, "Mas, stadion tu apa?" "Station." "Oh, station." Betul lah, ejaan tu betul lah tu. Ejaannya mengikut makhrajul huruf je, gitulah. Stadion ni tak station, standard nak putih. Ejaan lain, sebutan lain. Susah kita. Baik, tulul balad ni garis rujukan waktu. Selepas Perang Dunia Pertama 1926, maka satu dunia kena akur merujuk waktu London, GMT, Greenwich Mean Time. Maka ramai yang tak puas hati. Boleh tak maknanya Greenwich ni, garisan rujuk waktu ni, letak di Kaira? Boleh. Apabila orang Kaira perang satu dunia, dia menang. Di mana satu dunia akan rujuk waktu Al-Qahirah. Itu yang Taliban nak buat tu, tak menjadi pula. Kesian. Ingatkan Taliban nak itu macam Nabi dapat tak? Alah, kerana dia pun dikencing juga. Kesian cuman ni, kesian ni. Sekarang ni, siapa yang menguasai dunia akan menjadi rujukan waktu. 1942, Jepun, Made in Japan, sanggup berperang supaya waktu dunia merujuk Tokyo. Tokyo kosong darjah, maka satu dunia akan merujuk waktu Tokyo. 1945, dia kena bom atom, habis. Maka rujukan waktu dunia dikembalikan balik di London, tempat kelahiran Dewi Beckham. Mungkin tuan-tuan bertanya, apa baranglah rujukan, biarlah rujuk, yang penting gani, apa ni, gani kita banyak. Bukan kira begitu. Bila satu dunia merujuk waktu dia, transaksi keuangan satu dunia mengikut waktu dia. Sebab itu London takkan bankrupt. Walaupun mata wang euro akan jatuh dan euro akan muflis, tapi pound sterling tidak. Kerana dia tahu siapa nak muflis. Semua merujuk waktu. Dia tahu. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab, siapa nak jatuh dulu ni. Itu ceritanya. Pentingnya kalau tempat kita ni menjadi rujukan waktu dunia. Satu dunia rujuk waktu kita. Transaksi kewangan semua ikut tempat kita. Nampak tak ada apa? Tak begitu. Sebenarnya nilai itu. Selepas Perang Jamal, maka rujukan waktu dunia bukan lagi Makkah Al-Mukarramah. Perang Jamal, Perang Siffin meletakkan bahawa Makkah tidak lagi menjadi rujukan waktu dunia. Maka kerajaan Islam Bani Umayyah memilih satu tempat namanya Qatar,
Kerana di situ matahari terbit di sebelah timur nampak ketika waktu duha. Di situlah disebut Bandaraya Doha, negara Qatar. Qatar itu titik rujukan waktu kosong darjah zaman kerajaan Islam Bani Umayyah. Jatuhnya Umayyah, maka naiknya Abbasiyah. Maka Abbasiyah meletak garis rujukan adalah Baghdad. Baghdad menjadi rujukan kosong darjah Turul Balad. Kemudian habis semua apabila Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, seorang pelakon terkenal, Shah Rukh Khan, keluarga-keluarga dia berjaya menundukkan ia kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Tapi semalam saya jalan nampak Salahuddin Al-Ayubi buat istana, nampak cantik istana dia. Dan dia buat tembok tu adalah penahan air. Air yang dikumpul, macam mana dia boleh ambil air laut tu dikumpul. Apabila tentera Hulagu Khan seramai 500 ribu orang, setengah juta tentera dia, dung-dung ceng, dung-dung ceng. Kublai Khan, Genghis Khan, Hulagu Khan, dia dah kalahkan Baghdad, dia kemaruk, dia nak lawan si Arab Mesir. Jangan Abdul Wahab, Abdul Wahib, jangan. Maka Salahuddin Al-Ayubi, dia buat tu tembok tu. Dia buat tembok, dia nak naikkan semangat tentera Islam. Dia baca berzanji, berzanja. Dibaca bit-bit. Kita pun heran, orang Arab ni macam mana dengan bacaan bit-bit tu dia boleh naik semangat kan. Macam kita, negara aku banyak hutang. Ya, banyak hutang pula. Tak baik kita akan pula. Contoh. Jadi semangat tu orang Mesir ni luar biasa. Dia boleh buat maknanya empangan air yang menghanyutkan 500 ribu tentera Hulagu Khan. Banyak air tu dikumpul, lepaskan, habis tu Genghis Khan, Kublai Khan, Shah Rukh Khan, habis tu. Maka Salahuddin Al-Ayubi pun mengasaskan kerajaan Islam Fatimiyah. Fatimiyah, inilah Mesir, Fatimiyah. Maka kerajaan Fatimiyah telah buat keputusan rojokkan kosong darjah adalah pulau yang terletak di paling barat di negara Maghribi, iaitu Jaziratul Khalidat. Jaziratul Khalidat adalah pulau yang paling ke barat. Jaziratul Khalidat. Apabila kerajaan Islam Osmaniyah Turki, dia tak nak maknanya mukhalafah dan ikhtilaf, dia masih lagi ikut rujukan waktu adalah pulau Al-Khalidat, Jaziratul Khalidat. Sehinggalah tahun 1926, apabila kerajaan Islam Osmaniyah Turki tewas dalam Perang Dunia Pertama, digantikan pula oleh si Ataturk tu. Maka all over the world nampaknya merujuk tempat kelahiran David Beckham. Sampai bila? Kau jangan tanyalah. Sampailah Dajjal. Nanti si Dajjal pula.
Ini adalah jadual daripada kerajaan Islam Fatimiyah Mesir. Maknanya Mesir Al-Qahirah. Garis bujurnya adalah 69 darjah 25 minit. Ketika meletakkan bahawa pulau di Maghribi, pulau paling barat di Maghribi, namanya pun Maghrib, iaitu barat. Jadi jadual daripada kerajaan Islam Fatimiyah, di mana ini cerita, ini cerita jadual 800 tahun yang lalu. Al-Qahirah, garis bujurnya 69 25. Ini dimyap. Jadi kita dapati bahawa ini adalah nilai yang diguna pakai 800 tahun yang lalu, kerajaan Islam Fatimiyah Mesir. Pun begitu sekarang ni, lepas Perang Dunia Pertama 1926, maka jadual ni terus dirupakan. Tengok Makkah Al-Mukarramah, jarak Makkah Al-Mukarramah dengan pulau Jaziratul Khalidat ini 77 darjah. Sekarang dah berubah, semuanya merujuk kepada Greenwich GMT. Apabila ustaz-ustazah bertanya dengan saya, ada masalah tak? Sebenarnya tak ada masalah, kerana bertukar sahaja pada kedudukan. Masalah yang ada ialah masalah duit saja. Jadi oleh kerana Makkah Al-Mukarramah tidak lagi menjadi rujukan waktu, tapi Makkah Al-Mukarramah ada income lain. Contohnya lah kan, macam mana pun orang datang, kerana dah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, masabatan linnas, masabatan linnas. Jadi maknanya Kaabah Baitullah itu adalah masabatan linnas, tempat tumpuan umat manusia, tempat berulang alingnya umat manusia. Masabatan linnas, macam mana pun manusia datang. Jadi cuma bila Makkah ni dah tak jadi rujukan waktu, yang saya boleh cakap kat sini, income kurang lah, itu je. Kelebihan kalau tempat kita menjadi rujukan waktu, kita dapat mengawal nilai mata wang dunia tu. Tapi nak dapat rujukan waktu tu, kena jihad dulu. Panjang cerita, tak balik aku nanti. Jangan-jangan. Itu istilahnya. Perhatikan pada muka surat yang saya pun tak tulis. Tinggal lagi ada dekat situ nilai perbezaan garis bujur. Kita lihat garis bujur Makkah Al-Mukarramah 39 darjah 50 minit, ianya merujuk kepada London. Maka dengan kata lain, jarak Makkah Al-Mukarramah dengan London,
Jarak apa? Jarak waktu. Jarak waktu Makkah Al-Mukarramah dengan London ialah 39 darjah 50 minit. Manakala garis bujur untuk Al-Qahirah 31 darjah 15 minit. Jarak waktu antara Bandar Raya Al-Qahirah dengan Bandar Raya London 31 darjah 15 minit. Maka Makkah Al-Mukarramah oleh kerana 39 darjah 50 minit, kalau kita ambil 40, maka ditukarkan nilai itu 15 darjah 1 jam, 30 darjah 2 jam. Kemudian apabila 30 darjah tu 2 jam, maka 45 darjah 3 jam. Jadi telah dipersetujui Makkah Al-Mukarramah jarak jamnya dengan London adalah 3 jam. Garis bujurnya 39 darjah 50 minit. Al-Qahirah pula jarak jamnya dengan London 2 jam. Dengan kata lain, Qahirah awal 2 jam daripada London, manakala Makkah awal 3 jam daripada London. Yang tak sedap tu semuanya merujuk tempat kelahiran David Beckham. Itu tak sedap tu. Maknanya apa yang kita faham dengan 31 darjah 15 minit ni, jarak waktu Qahirah dengan London 39 darjah 50 minit, jarak waktu Makkah Al-Mukarramah dengan London, tak sedap lah. Tak sedap, tak merujuk tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau yang begini pula, garis lintang Al-Qahirah 30 darjah 4 minit, maknanya jarak Al-Qahirah dengan garisan khatulistiwa Makkah Al-Mukarramah 21 darjah 20 minit, maknanya jarak Makkah Al-Mukarramah dengan garisan khatulistiwa. Sedap jugalah. Yang tak sedap ni, garis bujur ni kerana dia merujuk London. Itu nilai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat Makkah Al-Mukarramah 39-50, kalau tadi tu merujuk kepada Jaziratul Khalidat Maghribi, pulau di sana 77 darjah. Kan berbeza. Tak apa nanti, kalau tuan-tuan nak tengok dalam Google, tengoklah Google. Tulis sajalah Jaziratul Khalidat Maghribi. Nanti ditunjukkan. Kat situ ada 4 pulau. Pulau yang paling hujung tu adalah pulau rujukan waktu zaman kerajaan Fatimiyah dan Uthmaniyah. Yang kita hairan, kenapa kerajaan Islam Fatimiyah tak nak rujuk kepada Mekah? Kenapa dia nak merujuk kepada garisan DST? Itu fakta sejarah. Kerana masing-masing ada ya kelebihan masing-masing. Kerana dulu Maghribi itu juga di bawah Fatimiyah, jadi rujukan di tempat dia supaya satu dunia merujuk di tempat dia. Baik, ini nilai yang tuan-tuan boleh dapati di laman web Jabatan Ukur Pemetaan Mesir. Kalau pandai carilah, istilahnya begitu. Baik, untuk mengira kiblat, insyaAllah Zuhur ni dah boleh kira
tuan tak boleh rehat awal. Kita dapatkan dua nilai, garis lintang dan garis bujur. Bagi Al-Qahirah, nilai garis lintangnya 30 darjah 4 minit. Kita boleh lanjutkan oleh kerana nilainya 30 darjah daripada khatulistiwa. Dia melepasi garisan saratan 23.5 darjah. Maka Al-Qahirah, dia ada nilai cuaca, nilai musim, nilai iklim akalim yang tersendiri. Manakala Makkah Al-Mukarramah, garis lintangnya 21 darjah 25 minit. Maka Makkah Al-Mukarramah pun dia ada nilai-nilai tersendiri, cuaca harian, musim bulanan, aqalim tahunan. Kalau nak dapat nilai-nilai cuaca ni, nanti baca sendiri kitab Ajaibul Makhlukat wa Gharaibul Mawjudat Al-Syaikh Muhammad Zakaria Al-Qazwini, dah wafat 800 tahun yang lalu. Kitabnya banyak dijual di Mesir. Masih ada lagi. Baik, nilai garis lintang, maka kita membuat perbezaan garis lintang. Kenapa nak buat perbezaan garis lintang? Nanti kita akan melihat bagaimana tata cara mensabitkan, menghitung bukaan sudut kiblat yang diajar kepada kita oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Baqtani, pun dah wafat 1200 tahun yang lalu. Perbezaan garis bujur, ini kalau kita tolak ini tak apa, perbezaan garis lintang 4 minit nak tolak 20 minit tak boleh. Maka dia kena pinjam, kesian. Entah hutang bayar macam mana, tak tahu. Jadi dia kena pinjam sebelah ni 30. Maka 30 jadi 29. Maka satu darjah dipinjamkan pergi ke minit, dia jadi 60 minit. Maka 60 minit tambah dengan 4, 64. Jadi 64 minit tolak 25 minit dapat 39 minit. Itu saja. 29 tolak 21, 8 darjah. Tak apalah. Perbezaan garis bujur Makkah Al-Mukarramah 39 darjah 50, Al-Qahirah 31 darjah 15 minit. Perbezaannya 50 tolak 15, 35. 39 tolak 31, 8. Jadi perbezaannya 8. Sama. 39 dengan 35 ni dah kira sama lah. Maknanya 8 darjah setengah. Saya nak tunjukkan dekat sini maknanya ada satu nilai istimewa bukaan sudut Al-Qahirah menuju ke Kaabah Baitullahil Atiq. Sebab itu Sayyidina Umar, itulah cita-cita dia. Ingatkan cita-cita dia nak pakai Mercedes ataupun pijuan yang banyak kat sini. Rupanya cita-cita Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, dia nak membuka Mesir, Fathul Misra. Itulah cita-cita dia. Ada satu nilai 8 ni, nombor 8 ni tak baik cakap ni. Sebenarnya nombor kegilaan orang Cina. Orang Cina disuka nombor 8. Kan nombor 8 ni boleh dibahagi, boleh ditolak, semua boleh kat dia. Sebab itu kalau tengok dalam komputer tu, asasnya nombor 8888. Janganlah, nanti kau cari nombor 8 tak angka pula.
Yang ini kaedah ditulis mula oleh Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Azhari. Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Azhari dah wafat 200 tahun yang lalu. Bersama dia sezaman dengan Syekh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari. Memang maknanya Universiti Al-Azhar ni tempat tokoh-tokoh ulama-ulama tersuhur dalam pelbagai bidang ilmu. Kitabnya namanya Al-Jawahirun Naqiyah Fil A'mali Jaidibah. Kalau tadi Jaidiyah ni Jaidibah. Kalau boleh cari dekat Halabi, carilah ya. Saya dah pergi dua kali dulu. Tahun 90 pergi, tahun 2004 pergi. Macam itu kedai ni. Aku pun tanya bila nak terbakar. Boleh claim insurans. Siapa 90 pergi macam itu. 2004 pergi macam itu. Habis nak pergi tak? Ya pergilah. Pergi cari lain pula. Al-Halabi. Baik, tengok, dikarang semula, ditulis semula menggunakan kaedah Al-Battani. Tapi orang putih sebut Al-Battani. Suka-suka dia je. Ini gambaran lukisan yang dibuat. Jadi kita bacalah kaedah pertama. Amma ayyakuna tulun wa'aradu baladika aqalla min tulib wa'ardi Makkah fasuntu syarqiyun wa shimaliyun. Adapun bahawa garis bujur dan garis lintang negeri kamu lebih kecil daripada garis bujur dan garis lintang kota Makkah, maka sudut kiblat mengarah ke timur dan ke utara. Kiranya kita duduk di Somalia, anilah dia. Kaedah kedua. Amma ayyakuna tulu baladika. Aqalla min tuliha. Wa ardu akthara min ardi Makkah. Fasumtu syarqiyun janubiyun. Adapun bahawa garis bujur negeri kamu lebih kecil. Al-Qahirah. Garis bujurnya lebih kecil berbanding dengan garis bujur Makkah. Kenapa? Kerana Kahirah lebih dekat sedikit dengan London berbanding dengan Makkah. Adapun bahawa garis bujur negeri kamu lebih kecil, ya, daripada garis bujur, dan garis lintangnya lebih besar daripada garis lintang kota Makkah. Jadi garis lintang di Kahirah lebih besar kerana Kahirah lebih jauh daripada khatulistiwa. Kahirah 30, manakala Makkah 21. Maka sudut kiblat mengarah ke timur dan selatan. 1200 tahun yang lalu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Battani dah siapkan untuk kita. Senang je. Tinggal kita baca dan faham. Senang je. Jadi utara, timur, selatan, barat. Utara, timur, selatan, barat. Maka dia kata kepada kita sudut kiblat mengarah ke timur. Arah ke timur dan ke selatan. Turun ke selatan. Inilah dia arahnya daripada Al-Qahirah ke ke Makkah Al-Mukarramah. Yang ini untuk negara kita Malaysia, Indonesia. Begitu juga Papua ni, Kelantan, Filipina.
amma ayyakuna tulu baladika akthara min tuliha wa antua aqalla min ardi Makkah fasumtu gharbiyun shimaliyun. Adapun bahawa garis bujur negeri kamu lebih besar. Ya, garis bujur Malaysia ni Johor 103 mengalahkan Makkah Al-Mukarramah baru 49. Bayangkan dia 39, kita 103 untuk Malaysia. Dan garis lintangnya lebih kecil daripada garis lintang Kota Mekah. Ya, garis lintang untuk Johor baru 1.5 darjah. Makkah Al-Mukarramah jauh 21 darjah. Maka sudut kiblatnya mengarah ke barat dan utara. Kena tahu mana barat. Timur, barat. Barat ke utara sedikit. Jangan ikut. Dekat Malaysia ramai yang ikut Astro. Pemiliknya Ananda Krishna. Barulah Ananda Krishna ni kaya. Dia beli dua satelit Malaysia, Misat 1, Misat 2. Satelit kita tu tak mampu, maka si India tu yang mampu, dia beli. Dia buat pula Astro habis. Maka Astro tu dia ulang siaran tu sampai 100 kali. Aku antaranya menjadi mangsa. Dia ulang-ulang siaran aku tu. Duitnya tak berulang-ulang. Baik, kalau kita di Malaysia, di Indonesia, di Filipin, Singapura, Thailand, mudah aja. Maknanya mana kiblat? Barat, matahari terbenam sedikit ke utara. Barat sedikit ke utara. Barat sedikit ke utara. Jangan ikut Asro. Asro tu dia mengikut kedudukan Misat 1. Misat 1 tu memang di barat, tetapi dia tak cukup sudut dia ke utara. Dia cuma kedudukan dia 6 darjah daripada khatulistiwa. Dia tak cukup. Bagi kita ni ada tambah lagi 22 darjah ke utara. Yang ini untuk negara-negara Turkmenistan, Kazakhstan, Pirampi kata go ahead, Gostan. Ini dia. Begini maknanya arah dia. Istimewanya kalau belajar, maknanya kitab turas ni maknanya diajar kita satu persatu. Kalau belajar mengira sudut kiblat di IVI, Institut Latihan Islam Malaysia, di IDAS, Institut Latihan Dakwah Islam Selangor, di Institut Tanah dan Ukur Negara, dan universiti-universiti yang mengajar sudut kiblat, sudut kiblat itu hanya boleh guna untuk Semenanjung, untuk Asia Tenggara. Untuk yang lain kena ubah sedikit pada formula dia. Kena ubah sedikit pada formula dia kerana dah diajar gunakan Excel. Yang ini ustaz-ustazah diajar bagaimana kita memahami prinsip yang ulama-ulama terdahulu jelaskan dalam kitab turas dah 1200 tahun. Dan 200 tahun yang lalu masyhur di Mesir penggunaannya. Baik, yang ini dah lepas. Kita pun dah tahu. Maka bermulalah yang tak menyeronokkan, menghitung kotak demi kotak. Yang saya buat ni secara rambang. Lepas ni ustaz-ustazah boleh buat pemerhatian sendiri. Baik, apa pun, oleh kerana negara Mesir
kita dah bersetuju gunakan kaedah ini. Ini untuk negara Mesir. Mesir, Turki, begini prinsipnya. Oleh kerana begini, maka robok tu kena digunakan begitu pula. Robok kena diletakkan begini. Kerana kita tahu kaedah dia daripada Mesir, daripada Kahirah nak menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, Al-Masjidil Haram, dia mestilah syarqiyun wa gharbiyun. Timur dan ke selatan. Timur dan ke selatan. Timur dan ke selatan. Maka robok tu kena diletakkan begini. Diletakkan begini. Baik. Setelah meletakkan begitu, ruangan atas ni, siku atas ni, kita anggap dia adalah garis lintang. Kita kena anggap dia adalah garis lintang. Yang siku atas ni garis lintang. Dia garis lintang. Manakala siku yang di sebelah sini, kita anggap dia adalah garis bujur. Garis bujur. Ini garis bujur, membujur. Yang ini melintang. Melintang. Yang ini membujur. Baik, setelah kita mengetahui ini adalah garisan melintang, maknanya melintang, dia melintang, maka kita ambil nilai perbezaan garis lintang. Ambil nilai perbezaan garis lintang antara Bandar Raya Al-Qahirah dengan Makkah Al-Mukarramah. Perbezaan garis lintang. Maka perbezaan garis lintang Bandar Raya Al-Qahirah dengan Makkah Al-Mukarramah ialah 8 darjah 39 minit. 8 darjah 39 minit. Maka kena ambil daripada hujung sini kosong. Kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, saya punya tak cukup syarat. 6, 7, 8, dekat sini. Jadi tandakan balik semula. Dah tua. Enam, tujuh, kena turun. Saya mungkin punya mungkin kurang tepat. Tak apa, dah tua, tak kisah. 6, 7, 8. Ambil 8.5. 8.5. Kena letak. Letak 8.5. Bolehlah. Dan letak 8.5. Kemudian ustaz ustazah kena buat satu garis lurus, garis lari dengan garis lintang ni. Ni garis lurus, ni garis lurus. Dari sini 8.5, garis lurus, garis lurus. 8.5 dekat sini, dekat sini akan dijatuh pada 9 je kat sini. Pada jib di sini jatuh pada 9. Jib ni 9, tapi dekat kaos sini dia adalah 8.5.
itu ada perbezaan antara nilai kauf darjah dengan nilai jib. Kalau jib ni dia jatuh garis lurus dekat 9, kan? Kalau kauf ni dekat 8.5, tak apa, buat satu garis. Perbezaan garis lintang. Jadi ini kelebihan penglihatan masing-masing. Ini kelebihan penglihatan masing-masing. Nak ceritalah, tapi tak nak cerita. Nak cerita juga. Mantan mufti negeri Johor, almarhum Dato' Haji Ahmad Awang, dia belajar master dekat Azhar ni. Orang dulu kan master tu pandai betul lah, luar biasa lah tu. Memang anak orang lah, bukan anak tu lah. Memang pandai lah. Memang pandai. Dato' Ahmad Awang memang dulu masa saya kat sana, masa tu satu pejabat dengan dia, banyak saya bertanya dengan dia lah. Dato' Ahmad Awang anak bersih, dia belajar Azhar sampai dapat master. Jadi masa dia belajar dekat Azhar tu, dia belajar ilmu Al-Jazibiyah. Al-Jazibiyah tu jazbah, maknanya tarikan-tarikan. Sekarang tak ada. Dia belajar dekat Azhar. Tahun bila dia, dia cakap dengan saya, dia balik belajar daripada Azhar 75. Punya lama 75 dia balik Azhar. Jadi dia belajar ilmu Al-Jazibiyah tu dekat sisi Azhar tu. Dan dia suka buat latihan penglihatan An-Nazirah. Dia tengok mentol ni kan, dia tengok dalam masa 10 minit, Allahu Akbar, pum, meletup. Wah, aku nak ajar dia tak kasi. Kenapa dia tahu? Aku akan salah guna benda tu. Dia bukan benci. Dia namanya Al-Jazibiyah, jazbah. Jazbah ni pada hati, jazbah pada panca indera yang lima, jazbah pada pendengaran, jazbah pada penglihatan, jazbah pada tangan kita ni. Tapak tangan ni istimewa. Sebab itu pegang kemaluan dengan tapak tangan batal, belakang tak batal. Ini orang nak berubat kena guna tapak tangan. Ini deria paling istimewa. Tau pecah, tak pecah pun. Tak boleh klaim. Tak tahu sekarang ni mungkin doktor-doktor tak nak ajar dah. Dia takut korang salah guna. Tetap awak tu dia belajar dekat Azhar tu tengok. Lama-lama buta mata dia, panas sangat buta mata dia. Itu namanya hadidul basar. Dalam kitab fiqah disebut hadidul basar, ketajaman mata. Tembus kat belakang ni, ada gani ke tidak? Contoh, oh tak ada, yang ada ish aja berapa sen sangat. Itu kelebihan lah. Kalau dapat belajar ke Azhar tu lebih lah. Memang istimewa lah. Jadi aku nak cerita apa ni. Belajar dengan dia. Saya pun dulu aku tanya dengan dia tentang safar roh. Roh tu boleh safar. Tapi semuanya dekat Azhar dulu. Tapi tak tahulah, semua dah tak diajar kan. Diajar gani dia kan, macam mana. Dulu memang ialah Azhar ni pelbagai ilmu. Masya Allah. Dahlah, lupakan tu. Nanti tak habis. Baik, nantilah kalau ingat aku sambung nak cerita lain sebenarnya. Terlupa pula. Baik, ni garis lintang. Kita buat satu perbezaan garis lintang. Buat garisan maya dekat sini. Barulah kita buat pula kali ini perbezaan garis bujur.
perbezaan garis bujur. Perbezaan garis bujur 8 darjah 35. Di sini sama je lah tu nilai tu. Jadi kalau dilihat, ini perbezaan garis bujur. Ini anggaplah dia adalah garis bujur. Garis bujur. Garis bujur. Maka 8 darjah setengah. 1, 5, 6, 7, 8. 8 darjah setengah dekat sini. Jadi, buat garisan. Lurus. Akan berlakulah maknanya titik pertemuan antara perbeza garis lintang dengan garis bujur. Nampaknya saya punya silap. Yalah, Datuk tu punya nampaknya ringgit Malaysia je. Cuba perhatikan, ada titik persilangan antara perbezaan garis bujur dengan garis lintang. Di mana dia bertemu tu, maka buat satu garis lurus daripada markas pusat bulatan bertemu dekat sini, luruskan. Di mana darjahnya? Nilai asal saya bagi 41. Setelah saya buat pembetulan semula, ialah dulu dekat Malaysia nampak ringgit Malaysia, sampai sini nampak rani. Oh, dah lain pula. 43, 41, 40, 41, 42, 43. Tak pun perhatikan, apabila bersilangnya dua garis lurus, perbezaan garis lintang bersilang dengan perbezaan garis bujur. Dia bersilang. Jadi titik persilangan itulah kita buat satu garis lurus daripada markas. Buat garis lurus dengan benang, luruskan. Berdasarkan pengamatan saya, saya kena ubah. Sebelum ni saya buat 41.5. Tiba-tiba hari ini pula berubah, menunjukkan nilai ringgit dah naik sikit. 43 darjah 00 minit. Setuju? Tak setuju pun tak apa. Tak ada apa masalah. Maka kena diubah 43. Kosong 43. Maka 90 tambah 43, 133. Tuan-tuan boleh rujuk. Saya rasa tepat ni. Kalau tak, rasa-rasa terdapat lah. Kita guna ni dengan nilai yang diberi oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Mesir. Bahawa daripada Al-Qahirah, sudut bukaan kiblat ni ialah 133 darjah. Asy-Syimali utara, Al-Maghrib barat, Al-Masyrib timur.
Jadi Asyimal ini utara kosong darjah, pergi ke timur 90 darjah. Kalau sampai di sini Al-Janubi 180 darjah. Jadi bukaan sudut ni lah 133 darjah. 133 darjah. Dan kaedah ini telah digunapakai oleh banyak keperluan, antaranya penerbangan dan juga pelayaran kapal-kapal dagangan. Untuk pengetahuan Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustazah, dah 2 tahun ni saya tak dipanggil oleh Institut Laut, Institut Laut Malaysia, Jabatan Laut Malaysia, di Pulau Indah, Selangor. Dia ada namanya Institut Laut. Jadi mana-mana kaki tangan Jabatan Laut yang berkaitan tentang urusannya dengan kapal, dia kena belajar berhubung tentang ilmu kelautan. Antaranya kena mahir menyediakan kos. Kos tu maknanya bukaan sudut pelayaran. Contohnya daripada pelabuhan Kelab, kapal tu dia nak berlayar ke Jeddah, maka dia kena buat dulu pengiraan berapa sudut pergerakan pelayaran daripada pelabuhan Kelab menuju ke pelabuhan Jeddah. Maka caranya beginilah, ambil 2 nilai, garis lintang garis bujur pelabuhan Kelang, garis lintang dan garis bujur Jeddah. Maka dibuat maknanya perbezaan yang besar tolak yang kecil, dapat sudut tu barulah dia buat sudut. Dia pun bentangkan peta, nanti dia kira berapa jarak daripada pelabuhan Kelang dengan garis lurus menuju ke Jeddah, berapa jarak, apa hari yang lalui, bagaimana arus, bagaimana ombak, kenapa. Nanti dia tahu berapa hari boleh sampai dengan berapa kelajuan, berapa kos minyak yang diperlukan, berapa keperluan makan nak sampai ke sana. Cuma dia tak tahu lanun ada ke tidak. Itu dia. Tapi dia tahu semua. Itu namanya pelayaran kos. Dibuat kos. Maknanya selain daripada penggunaan mengetahui sudut kiblat, maknanya kaedah ini pun digunakan untuk pelayaran. Tapi hakikatnya sekarang semua dah pakai komputer. Dipicit butang aja, teng, bayar hutang dulu, baru ditunjukkan jalan. Itulah dia. Boleh rujuk dengan Jabatan Buku Mesir tentang sudut kiblat daripada Kahirah. Saya rasa samalah, 133. 133. Mungkin ada dalam web semua. Bukaan sudut daripada Al-Kahirah mengarah ke Al-Masjidul Haram. Ini cerita. Kerana cukupkan masa. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qiblatu hasanatun wal hasanatu bi asharatin. Mudah aja di situ. Al-qiblatu hasanatun. Kiblat itu memberi nilai-nilai hasanah. Kiblat memberi nilai-nilai kebaikan. Dan setiap hasanah,
setiap kebaikan itu dijanjikan dengan 10 ganjaran. Itu dah janji Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Apa yang Rasulullah sabdakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki agar kita dalam banyak perkara menghadap kiblat. Kecuali perkara yang tak berkenaan lah, mencing berak, janganlah. Tapi banyak perkara hadaplah kiblat. Kerana menghadap kiblat itu ada nilai hasanah. Dan setiap hasanah itu dah ada jaminan gandaan 10 kali ganda. Jadi kiranya dah duduk dekat Mesir ini, terputus pula bekalan. Macam mana pun kau menghadap kiblat dulu, barulah ikhtiar yang lain. Itu nilai, nilai menghadap kiblat ni. Contoh, ini contohlah, contoh. Saya telah dilatih sebagai bomo burung walid. Tahu burung walid? Di Johor ni, satu ketika, maupun di Pahang, maupun di Perak, maupun di Kedah, maupun di Kelantan. Jadi, satu ketika dulu, harga sarang burung walid tu melampau. Satu sarang burung walid tu, masa kat Tengganu, satu sarang buku burung walid tu RM60. Sekarang dah jadi RM10. Burung walid pun dah tak tahu. Burung walid dalam bahasa Arab dia kata as-saradu. As-saradu tu burung walid. Burung as-saradu ni burung yang air liurnya tu, air liurnya itu memberi manfaat kepada manusia. Hebatnya burung walid ni, dia makan benda-benda yang bersih di udara. Maka bersihlah air liurnya. Apabila bersihlah air liurnya itu, air liurnya itu yang dibuat sarang burung walid. Maka masyarakat Cina tergila-gila makan burung, sarang burung walid. Kenapa? Dia orang itu takut mampus cepat. Habis ustaz-ustaz memang tawakal tinggi, jadi tak payahlah. Satu sarang tu RM60, dah dibuang bulu jadi RM300. Punya mahal buruk. Bagi kita sebenarnya Rasulullah suruh kita makan buah-buahan, khususnya yang Rasulullah galakkan, iaitu jambu yang disebut dengan istilah jufah ataupun safarjan. Jufah, safarjan. Rasulullah galakkan kita makan safarjan, jufah, jambu batu tu, supaya kita banyak ngunyah. Banyak ngunyah. Apabila kita banyak ngunyah, banyak air liur. Apabila banyak air liur, itulah yang akan membantu perut kita. Aslu kullu da'in al-batlu, hadis Nabi. Punca segala penyakit adalah perut. Perut ni punca. Perut kita ni tak dapat menghadam dengan baik. Maka Rasulullah galakkan kita makan buah-buahan tu bukan untuk muntah ke darah. Makan buah-buahan tu untuk banyak kunyah. Kunyah. Jadi malam-malam kau tak nak kunyah lain, nak lubah mahal sangat, berubah nanti. Jadi belilah buah-buahan tu, kunyah banyak-banyak, biar banyak air liur. Air liur tu nanti masuk dalam badan, pergi dekat perut kita, alhamdulillah. Maka masa kini buah pun dah mahal, tak mampu nak beli. Orang ngunyah tak kuat, dia lebih kuat ngunyah gula-gula, kecik manis tu. Maka manusia dah jumpa namanya sarang burung walid. Kerana asalnya sarang itu adalah air liur burung yang bersih, makan yang bersih. Itu cerita. Jadi oleh kerana berlaku kebakaran dekat Indonesia,
Oleh itu burung-burung walid di Indonesia pun melarikan diri. Seberang pak, dia menyeberang Selat Melaka. Maka dia pergi pula semenanjung. Burung walid banyak, maka lahirlah jutawan-jutawan. Ngelak dia bukan ternak, dia cuma menyediakan banglo burung walid. Oleh kerana siapa yang ada banglo burung walid kaya raya, dah orang kita pun semua nak kaya, pinjamlah dengan agrobank duit RM300,000 buat banglo walid. Lebih baik buat banglo sendiri daripada banglo walid. Siap banglo walid, burung walid tak masuk. Berhutang dengan agrobank, jadi dah tak dapat nak hantar anak, duit anak dekat belajar dekat Azhar. Yelah, duit nak hantar tu nak bayar hutang. Dah terpaksa mak dia jual 8 balik pula. Sian, nak bayar hutang agrobank ni. Tiba-tiba aku dilantik sebagai bomoh walid. Aku bukan tahu sah. Pergilah tengok burung walid tu. Kenapa kau tak nak masuk? Yalah, macam-macam teori lah. Maka saya suruh dia betulkan lubang aja. Lubang menghadap kiblat yang mudah. Jadi pergi, "Ustaz, tolonglah Ustaz cakap nak tolong macam mana. Ketika kau banyak hutang, kau minta tolong. Ketika kau banyak duit, tak pernah minta tolong." Yelah, tak apalah. Habis macam mana Ustaz? Aku cakap, ikhtiar terakhir, lubang tempat burung walid masuk ni, kita buat ngadap kiblat. Itulah ikhtiar terakhir. Alhamdulillah, aku dah buat lubang tu menghadap kiblat. Masuk pula burung tu. Tu rezeki. Istilahnya yang mudah. Masuk daripada 2 tahun seekor tak masuk, masuk 60 ekor. Lepas setahun kemudian, tuan datang. "Ustaz, ya, nak tolong-tolong betul-betul. Kenapa masukkan 40 ekor je?" "Mana aku tahu. Kau kurang promosi," aku cakap. "Mati masuk 40 je. Sebenarnya Ustaz tahu ke tidak?" "Sebenarnya aku tak tahu. Habis yang aku tahu, kau yang percaya aku susuk." Aku pegang satu je hadis Nabi. Itulah al-qiblatu hasanatun wal hasanatu bi asharatin. Apa pun kita menghadap kiblat, adalah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Maknanya tak kaya pun ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Itu nilai kiblat ni. Dia bukan semata-mata untuk menghadap kiblat sebagai syarat-syarat sah solat, akan tetapi banyak kelebihannya. Ada hadis daif, memang tak boleh buat hujah. Riwayat Imam Al-Hakim, "Likulli syai'in zu syarafin wa inna asyrafal majalis mastuqbila bihil qiblah." "Likulli syai'in zu syarafin." Segala sesuatu itu memiliki kemuliaan. "Wa inna asyrafal majalis," bahawasanya majlis yang paling mulia, penempatan yang Allah berikan paling banyak keistimewaan, "mastuqbila bihil qiblah," penempatan yang menghadap kiblat. Mudah. Jadi dengan kata lain, setiap benda hidup ni Allah berikan kelebihan masing-masing, keistimewaan masing-masing. Zu syarafin, zi syarafin, za syarafin. Ada kelebihan, ada keistimewaan. Diri kita pun Allah berikan keistimewaan, cuma kita tak tahu mana istimewanya kita. Yang kita tahu, kita dipandang ngenceng aja. Contoh, setiap orang ada kelebihan, ada keistimewaan. Tinggal lagi kita tak dapat
kesan di mana keistimewaan kita. Ha, maka apabila banyak perkara kita menghadap arah kiblat, Allah perlihatkan, Allah zahirkan keistimewaan. Ha, itu dia nilai kiblat. Zuhur 11.44 dah. Ha, jangan takut. 11.20 kita berhenti lah. Ini yang dimaksudkan dengan kepulauan Al-Khalidat, Jaziratul Khalidat, berada di bahagian paling barat daripada negara Maghribi. Di negara Maghribi, bukan pulau di sini, pulau di sini. Dia Jazirah, beberapa pulau Jazair, beberapa pulau Jazairul Al-Khalidat. Maknanya garis waktu yang menjadi rujukan di zaman kerajaan Islam Fatimiyah Mesir dan kerajaan Islam Osmaniyah Turki. Sekarang ni dah berubah ke sini. Ini garis ni. Jadi perubahan sebanyak 30 darjah. Asalnya di sini Jazair Al-Khalidat, sekarang berubah di London, tempat kelahiran Beckham. Ini dia garis ni, garis rujukan. Ha, sebab itu maknanya ni Mesir. Jadi Mesir dengan London memberi nilai, Mesir dengan London memberi nilai garis ujung. Boleh cari perisian ni. Perisian ni sebenarnya tak ada apa untuk mengetahui giliran khusuful ar, giliran gempa bumi. Kerana nilai yang kita perlu tahu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 8 surah Qaf, tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Tabsiratan, ambillah perhatian. Zikra, ambillah peringatan. Maka Allah Ta'ala hubungkan dua nilai, nilai tabzirah dengan nilai zikra. Tabzirah dan perhatian, zikra peringatan. Tabzirah dan wa zikra likulli abdi muni. Baik, tabzirah dan nak perhatikan apa? Perhatikan bukti-bukti kebesaran kekuasaan Allah. Baik, dah perhatikan, zikra, ingat. Ingat. Kenapa nak ingat?
kerana akan berulang. Gerhana bumi akan berulang. Gerhana matahari akan berulang. Gerhana bumi, gempa bumi berulang. Khusuful ard berulang. Khusuful qamar, gerhana bulan berulang. Khusuful syams, gerhana matahari berulang. Jadi Allah Ta'ala tuntut untuk kita ambil perhatian dan ambil peringatan. Kerana bukti-bukti kebesaran Allah ni dia akan berulang, berulang, berulang. Apabila berulang, dua nilai. Sama ada ulangan yang menggembirakan, Aid, Aid Yadal, Aid, Aidul Fitri, Aidul Adha, ataupun ulangan yang menduka citakan, Haul, Hawaulang, Haul. Macam Johor dapat cuti, dua cuti itu, Aidul Fitri cuti, Haul Almarhum Sun Iskandar pun cuti. Dua-dua itu ulangan, ulangan menggembirakan, ulangan yang menduka citakan. Kenapa saya nak sebut perkara ini? Mudah jadi akan datang, senang nak jadi ahli falak. Kita cuma nak ingat aja tarikh berlakunya gerhana bulan, dia akan berulang-ulang. Gerhana matahari, dia akan berulang-ulang. Mesti Kementerian Sains telefon saya, "Ustaz, kau ni berani buat kenyataan bila gerhana bulan, gerhana matahari?" Yalah, lepas tu betul pula. Kau berani buat kenyataan, lepas tu betul pula. Macam mana Ustaz? Aku ingat ulang. Itu aja yang kau ingat selama ni, ulangan kenaikan gaji. Setiap tahun gaji tu naik. Macam sewa rumah ni kan, tak tahulah tahun depan berapa dia naik. Dia akan berulang. Jadi aku bukan pandai sangat, cuma kita mendapat ingat bilakah ulangan tu. Tinggal lagi tak pasti sama ada ulangan itu ulangan yang menggembirakan, Aid, ataupun ulangan yang menduka citakan, Haul. Itu je. Minta-minta ulangan yang menggembirakan. Datanglah istilah hari ini dalam sejarah. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Jadi berehatlah. Kita akan sambung lagi. Ikutlah bila nak dimulakan. Janganlah awal sangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.